kepada sahabat-sahabat, apabila berlaku sesuatu berita, sebaik-baiknya kita tabayun dan kita semak dahulu. Dan yang kedua, kita mesti memahami peranan kepada siapa yang memainkan peranan utama. Jadi tak menasabah jika sekiranya satu peranan bila sesuatu berlaku diberikan kepada polis sedangkan isu itu lebih kepada masjid, contoh. Begitu juga kalau peranan itu untuk kita makan, maka makanan yang kita nak makan itu lebih kepada masalah restoran, masalah begitulah keadaannya. Jadi kita cuba fikir ke arah yang sesuai siapa yang sepatutnya kita mohon pandangan, mohon bantuan, mohon apa ni pendapat, supaya maksud saya biar kena pada sasaran. Tabayung adalah sudah tentu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Semoga semua yang kita dapat itu adalah benar-benar